permohonan pra peradilan dari pemohon dikabulkan. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman. Benar. Saya juga justru kaget. Ini Aib itu siapa? Pertanyaannya gitu. Silakanlah Mabes Polri, Kompolnas atau siapapun bertemu dengan Ibtu Rudiana, berikan penghargaan kepada personil polisi yang satu ini. Berikan rasa hormat kepada Ibtu Rudiana dan apapun penghargaan yang patut diberikan kepada dia, ya berikanlah. Naikkan pangkatnya secara luar biasa juga boleh. Halo Sobat Kompas TV, berjumpa dengan saya Jocelyn Valencia. Sobat Kompas TV, pasca Peggy Setiawan menangkan gugatan di pra-peradilan, kini perhatian publik tertuju kepada Aib hingga Ibtu Rudiana. Kita akan mengulas demi terkuaknya kasus kebenaran pembunuhan Vina dan Eki bersama ahli forensik Reza Indragiri. Oke, halo Bang Reza, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bang Reza sudah meluangkan waktunya hari ini. Saya Jocelyn, jurnalis digital Kompas TV. Bang Reza, terakhir tim kami wawancara dengan Bang Reza itu kan Peggy belum bebas ya. Tetapi Senin 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Tunggal Eman Sulaiman sudah mengatakan bahwa gugatan itu dikabulkan karena memang tidak ada bukti Peggy pernah diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana Bang Reza pandangan Anda terhadap hasil pra-peradilan yang membebaskan Peggy Setiawan ini? Sudah saya ramalkan pada obrolan kita terdahulu bahwa hitung-hitungan di atas kertas tampaknya Polda Jabar akan mengalami kesulitan luar biasa. Bahkan ternyata menjadi sebuah kegagalan total untuk meyakinkan hakim bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka adalah sah adanya. Gagal total. Jadi bukan suatu hal yang mengejutkan. Membahagiakan iya, melegakan iya, tetapi apakah mengejutkan, apakah menggemparkan, apakah membuat saya terperangah, terus terang tidak. Karena tadi saya katakan perhitungan memang menunjukkan Polda Jabar tahun 2024 ini hanya menambah kekacauan, hanya menambah bukti buruknya kinerja mereka dalam penanganan kasus Cirebon. Setelah tahun 2016 memunculkan kegemparan sekarang terkait dengan lemahnya pengujian atau pembuktian secara saintifik, maka tahun 2024 ini Polda Jabar justru gagal melakukan mitigasi. Artinya, situasi pengungkapan kasus Cirebon yang sudah buruk di tahun 2016, tahun 2024 semakin diperburuk lagi dengan adanya upaya Polda Jabar menersangkakan Peggy Setiawan. Baik, Bang Reza, bagaimana dari Bang Reza sendiri melihat sosok Peggy pasca bebas? Apakah bebasnya Peggy ini bisa menjadi titik terang, Bang Reza, untuk terungkapnya kebenaran kasus pembunuhan Vina dan Eki? Saya kebetulan sudah bertemu dan berbincang langsung dengan Peggy Setiawan. Betapapun hasil pemeriksaan psikologis terhadap Peggy Setiawan, sebagaimana diungkap di ruang sidang pra-peradilan, menyebut Peggy sebagai sosok yang manipulatif, IQ-nya di bawah standar, dan juga dikenal suka berbohong. Tapi begitu saya bertemu dengan orang ini, saya menganggap orang ini cerdas, orang ini jujur, orang ini layak dipercaya. Dengan demikian, tampaknya memang tumbang, hancur dengan sendirinya, narasi pembunuhan berencana yang kadung dibangun oleh Polda Jabar. Kalau Peggy Setiawan yang notabene diembel-embeli sebagai orang yang mengotaki saja ternyata lolos dari jerat hukum, lepas dari lubang jarum, berstatus sebagai orang bebas merdeka sekarang, maka bagaimana mungkin kemudian otoritas penegakan hukum bisa mempertanggungjawabkan bahwa 8 orang yang berstatus terpidana itu adalah kaki tangan, adalah para eksekutor lapangan yang sudah diorkestrasi oleh Peggy Setiawan. Karena itu saya membayangkan bahwa pasca sidang pra-peradilan, tepatnya pasca keluarnya putusan pra-peradilan, tampaknya akan bertubi-tubi upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali yang akan dilakukan oleh para terpidana. Lagi-lagi, sekarang saya juga membangun sebuah prediksi bahwa hitung-hitungan di atas kertas, tampaknya upaya peninjauan kembali atau PK yang dilakukan oleh para terpidana itu nanti akan bisa mengubah nasib mereka 180 derajat. Apalagi seandainya sebagai alat bukti baru atau novum, pihak terpidana melalui penasihat hukum mereka juga menyerahkan bukti-bukti komunikasi elektronik para pihak, baik para terpidana maupun para korban pada malam jahanam di tahun 2016 tersebut. Baik, Bang Reza.
Pasca Peggy bebas ini, Bang, terdapat bermunculan opini publik yang menyebabkan Peggy ini tersangka, mulai dari dugaan keterangan palsu Aep, Dede, Mel-Mel. Bagaimana, Bang Reza, pendapat Anda soal saksi-saksi kunci yang... Hanya dalam hitungan beberapa menit setelah Hakim Iman Sulaiman mengetokkan palunya, saya langsung menyampaikan perspektif saya ke teman-teman media bahwa agenda berikutnya yang harus dilakukan oleh otoritas penegakan hukum adalah mencari Aep, bahkan mencari Aep dan Dede. Plus Sudirman, walaupun nanti kita bisa diskusikan bahwa Sudirman sepatutnya mendapatkan perlakuan yang berbeda. Kenapa saya sebut nama-nama orang itu sebagai agenda penegakan hukum berikutnya adalah karena perkiraan saya, konstruksi kasus Cirebon 2016 itu dan penangkapan terhadap Peggy Setiawan di tahun 2024 itu dibangun adalah berdasarkan keterangan. Keterangan para tersangka dan keterangan para saksi. Keterangan para tersangka yang hari ini sudah berstatus sebagai terpidana itu saya khawatirkan merupakan keterangan yang diperoleh dengan cara-cara yang intimidatif, cara-cara abusif, cara-cara penuh kekerasan, sehingga interrogator alih-alih mencari keterangan sesuai dengan kenyataan, tapi justru memaksakan para terperiksa, memaksakan para tersangka agar menyampaikan keterangan sebagaimana yang diinginkan oleh para interrogator mereka. Termasuk keterangan berupa munculnya nama sekian banyak DPO. Nah, kerja Polda Jabar tahun 2024 pun saya pikir mengacu pada itu. Mengacu pada daftar DPO yang sekali lagi keluar dari mulut para tersangka yang notabene menyampaikan keterangan mereka karena sudah mendapatkan perlakuan sewenang-wenang, perlakuan kejam selama mereka menjalani interogasi. Itu perkiraan saya. Karena itu, para tersangka dan para saksi yang sudah menyampaikan keterangan mereka saya nilai memiliki validitas keterangan yang sangat rendah. Tetapi khusus bagi Aep, Dede, dan Sudirman, menurut saya di samping kita anggaplah bahwa mereka sudah memberikan false confession atau keterangan palsu yang mereka sampaikan itu harus dimintai juga pertanggungjawabannya secara pidana. Konsekuensinya, Aep dan Dede harus dicari oleh otoritas penegakan hukum untuk kemudian diproses secara pidana terkait memberikan keterangan palsu. Sudirman boleh jadi juga menyampaikan false confession atau keterangan palsu, boleh jadi. Tetapi, andaikan Sudirman memang melakukan hal itu, perlakuan terhadap Sudirman harus berbeda. Karena dari informasi yang saya peroleh, termasuk dari penasihat hukumnya, Sudirman ini memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda dari orang kebanyakan. Karena itu, alih-alih dimintai pertanggungjawaban secara pidana, justru terhadap Sudirman ini harus diberikan perlindungan. Perlindungan yang bisa menetralisasi dia dari berbagai macam pengaruh-pengaruh eksternal yang bisa mengganggu keterangan yang dia berikan. Bagaimana dengan Ibtu Rudiana, Bang Reza? Sejak kebebasan Peggy, nama Ibtu Rudiana itu kan disebut-sebut publik. Tapi hingga saat ini sosok Ayah Eki ini belum muncul di hadapan publik, Bang Reza. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal ini? Sedari awal sebetulnya saya sudah dengungkan Rudiana sebagai pihak yang harus diperiksa. Karena perkiraan saya saat itu Rudiana paling tidak melakukan 4 pelanggaran etik profesi Polri. Pelanggaran pertama adalah terkait dengan menyampaikan laporan palsu, menyampaikan keterangan palsu. Karena kepada kepolisian itu Rudiana ini mengatakan bahwa kedua korban ditusuk. Tapi hasil forensik menunjukkan bahwa kedua korban tidak ditusuk. Almarhum Eki misalnya mengalami trauma tumpul. Almarhum Vina mengalami trauma tumpul dan trauma tajam. Tapi trauma tajam yang dialami oleh almarhum Vina juga bukan merupakan tusukan. Itu pelanggaran etik pertama yang dulu saya sebut dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pelanggaran etik kedua, perkiraan saya Ibtu Rudiana sudah melakukan orkestrasi atau bahkan mungkin menggunakan tangannya sendiri untuk melakukan penganiayaan terhadap para terperiksa, terhadap para tersangka. Ini tadi saya sebut sebagai proses interogasi yang intimidatif, yang abusif, yang melanggar hak asasi manusia, yang menerabas praduga tak bersalah. Itu pun pelanggaran etik. Yang ketiga, perkiraan saya Ibtu Rudiana sudah menghilangkan barang bukti. Kalau memang
Ibtu Rudiana melaporkan bahwa kedua korban ditusuk, apalagi misalnya ada samurai panjang, ada samurai pendek, di mana gerangan barang bukti itu? Kalau tidak dihadirkan di persidangan, tidak bisa ditunjukkan, maka jangan-jangan memang sudah dihilangkan. Itu kemungkinan pelanggaran etik yang ketiga. Yang keempat, Ibtu Rudiana ini ternyata sudah melakukan pengamanan secara langsung, seolah-olah menjadi penyidik. Sementara kasus yang dia tangani adalah kasus yang menyangkut nasib anaknya sendiri. Dengan demikian ada potensi konflik kepentingan di situ. Nah, ketika petugas tidak lagi bisa mempertahankan sikap objektifnya dalam menangani suatu kasus, maka ini pun merupakan bentuk pelanggaran etik. Dulu, saya sebutlah empat hal ini sebagai pelanggaran etik profesi Polri yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Tapi ternyata anggapan saya keliru total. Karena setelah menjalani pemeriksaan oleh Propam dan Irwasum Polri, disimpulkanlah bahwa Ibtu Rudiana, maaf, bukan Ibtu Rudiana, Kadif Humas Mabes Polri menyebut bahwa Rudiana selaku orang tua korban tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Ya sudah jelaslah. Kalau Kadif Humas secara terbuka menyebut Ibtu Rudiana selaku orang tua korban, ya sudah jelas, selaku orang tua korban tidak ada pelanggaran etik apapun yang dilakukan. Nah, sepatutnya kepada Ibtu Rudiana ini diperiksa selaku personil Polri. Ya. Dan saya juga tidak tahu apakah simpulan bahwa tidak ada pelanggaran etik apapun itu dibangun murni berdasarkan pemeriksaan secara objektif ataukah berdasarkan belas iba antara satu personil polisi terhadap personil polisi lainnya. Belas iba yang ditunjukkan, simpati yang diberikan oleh Propam dan Irwasum kepada anggota Polri bernama Rudiana, Ibtu Rudiana. Saya tidak tahu seberapa jauh kemungkinan itu bermain-main di kepala para pemeriksa. Tetapi, apa boleh buat? Setelah saya menyimak simpulan dari Kadif Humas Mabes Polri, saya tanda petik harus meminta maaf ini kepada Ibtu Rudiana karena sudah berburuk sangka terhadap dia. Justru pengumuman dari Kadif Humas Mabes Polri seolah menunjukkan bahwa Ibtu Rudiana ini adalah contoh personil Polri yang teladan yang harus dapat penghargaan. Yang sayangnya tahun ini ternyata tidak mendapatkan Google Award. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya dia akan dapat Google Award. Mudah-mudahan. Nah, dari situ yang saya katakan, selesai sudah diskusi kita, perdebatan kita tentang Ibtu Rudiana. Rudiana selaku orang tua korban yang sudah disimpulkan tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Bagaimana Bang Reza, pesan Anda kepada Ibtu Rudiana yang saat ini memang sedang ramai diperbincangkan publik? Tadi saya katakan, saya sudah minta maaf lah ke Ibtu Rudiana. Ternyata orang yang saya dan sekian banyak netizen anggap harus turut bertanggung jawab terjadinya skandal Cirebon 2016 itu, ternyata tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Ya sudah, terhadap buruk sangka, terhadap kekeliruan yang sudah kita lakukan secara berbondong-bondong terhadap Ibtu Rudiana ini, kita nyatakan penyesalan diri kita. Kita hormati Ibtu Rudiana sebagai salah satu potret personel Polri teladan. Nah, mudah-mudahan akan menjadi kebanggaan dalam catatan penegakan hukum di negara kita. Saya sampaikan ini dengan setulus hati. Baik, Bang Reza, dikabarkan juga Polda Jabar dan juga Kompolnas akan segera bertemu Ibtu Rudiana dalam waktu dekat. Bagaimana pandangan Anda terkait hal ini, Bang Reza? Silakanlah Mabes Polri, Kompolnas, atau siapapun bertemu dengan Ibtu Rudiana, berikan penghargaan kepada personil polisi yang satu ini. Personil polisi yang tetap bersikuku, yang tetap berdiri tegak, betapapun netizen sudah menghujat dia, tapi segala macam, ternyata dia disimpulkan tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Berikan rasa hormat kepada Ibtu Rudiana, dan apapun penghargaan yang patut diberikan kepada dia, ya berikanlah. Naikkan pangkatnya secara luar biasa juga boleh. Baik, Bang Reza, apakah Bang Reza melihat pertemuan Kompolnas dan Polda Jabar dengan Ibtu Rudiana ini nantinya akan memberikan clue baru terhadap kebenaran kasus pembunuhan Vina Eki, Bang Reza? Saya tidak tahu. Sebagai sesama warga negara, tentu saya pun merasakan kesedihan dan kemarahan yang sama ketika kehilangan darah daging yang tercinta. Tetapi dalam isu penegakan hukum, segala sesuatu tetap harus dijalankan secara objektif.
Jangan sampai bercampur baur kepentingan antara saya sebagai orang tua dengan saya sebagai personil penegakan hukum. Itu prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, pasca pertemuan Kompolnas atau Mabes Polri dengan Ibtu Rudiana nanti apa outputnya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Justru yang saya bayangkan bahwa Kompolnas dan Mabes Polri akan memberikan tepuk tangan riuh karena sudah berkesempatan bertemu dengan seorang personil yang sangat istimewa. Baik, Bang Reza, sebelumnya Bang Reza bilang bahwa harusnya Ibtu Rudiana ini muncul ke publik dan melakukan eksaminasi, begitu ya, Bang? Itu bagaimana? Persisnya tidak seperti itu. Yang saya bayangkan adalah karena saya berulang kali menekankan pentingnya adanya eksaminasi ke titik hulu, yaitu pengujian ulang kembali kerja saintifik sejak ditemukan kedua korban di jembatan, dan Rudiana merupakan bagian dari sebuah proses penegakan hukum itu, ya terserahlah mau pakai penegakan hukum atau penegakan hukum tanda petik, itu terserah. Karena Rudiana merupakan bagian dari proses itu, maka niscaya eksaminasi ke titik hulu itu juga akan mengenai ke Rudiana. Misalnya terkait yang tadi saya sampaikan, bagaimana Anda bisa mempertanggungjawabkan bahwa Anda membuat laporan ada dua tusukan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bukan dalam pengertian meminta dia hadir ke publik, tidak perlu juga. Yang penting adalah eksaminasi ke titik hulu guna mereview kerja saintifik Polda Jabar apakah sudah atau tidak dilakukan. Ketika saya masih bertanya-tanya, ternyata Kapolri sendiri yang menyampaikan testimoni sekaligus otokritik secara terbuka lewat Wakapolri bahwa ternyata kerja saintifik pada tahun 2016 itu diabaikan. Ya terjawab sudah. Berarti memang kerja tahun 2016 Polda Jabar morat-marit, kerja tahun 2024 Polda Jabar semakin menambah buruk kinerja yang morat-marit tersebut. Ini yang saya sebut sebagai kegagalan Polda Jabar pada tahun 2024 dalam melakukan mitigasi terhadap penegakan hukum tahun 2016. Baik, kita beralih kembali, Bang Reza, dari Ibtu Rudiana ke Aep. Bagaimana, Bang Reza, dugaan keterangan palsu oleh Aep yang dilaporkan Peradi, bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, saya memperkirakan bahwa apa yang disampaikan oleh Aep ini adalah contoh false confession, keterangan palsu. Tinggal lagi pertanyaan susulannya adalah, bagaimana kemudian bisa muncul keterangan palsu itu? Kemungkinannya ada dua, mungkin tiga, tapi yang satu kita abaikan saja. Kemungkinannya ada dua. Satu, bahwa keterangan palsu yang disampaikan oleh Aep merupakan istilahnya voluntary false confession, yaitu keterangan palsu, keterangan bohong yang dia sampaikan secara sukarela. Dengan kata lain, ini inisiatif penuh dari dia untuk menyampaikan keterangan yang omong kosong itu. Tapi pertanyaan yang muncul adalah, apa kepentingan Aep membuat keterangan palsu itu? Membuat keterangan palsu yang pada gilirannya membuat 8 orang akhirnya masuk dalam sel, 7 diantaranya berstatus sebagai terpidana seumur hidup. Apa ya kepentingan individu bernama Aep ini? Sepertinya sangat-sangat minim. Tinggal lagi kemungkinan yang kedua. Jangan-jangan keterangan palsu yang disampaikan oleh Aep merupakan bentuk coerced false confession. Keterangan palsu yang diberikan karena adanya tekanan. Baik tekanan berupa iming-iming maupun tekanan berupa intimidasi. Dari siapa? Bisa saja dari pihak eksternal manapun itu. Yang saya paling khawatirkan, kalau tekanan eksternal itu, kalau coercion itu datangnya dari oknum penegakan hukum sendiri. Nah, yang kemudian bisa kita bingkai menjadi situasi, adakah kemungkinan bahwa otoritas penegakan hukum telah melakukan obstruction of justice terhadap kerja dirinya sendiri? Adakah kemungkinan oknum penegakan hukum telah melakukan perintangan penyidikan terhadap kerja yang dilakukan oleh lembaganya sendiri? Nah, ini yang sepatutnya diurai. Masalah obstruction of justice ini, kemungkinan-kemungkinannya harus diurai. Tapi izinkan saya untuk skeptis bahwa aspek ini akan diungkap. Kenapa? Tadi saya katakan, Propam dan Irwasum dari Mabes Polri sudah turun langsung ke lapangan pun, simpulannya ya, ini tadi, tidak ada pelanggaran etik. Seorang teman yang nyinyir mengatakan begini, oh jangan-jangan Propam dan Irwasum tidak melakukan investigasi, tapi sebatas konfirmasi. Kalau konfirmasi berarti pertanyaannya, apakah Anda menghilangkan barang bukti? Jawabannya, tidak. Oh ya, tidak. Catat, tidak. Apakah Anda melakukan intimidasi?
Tidak. Oh ya, jawabannya tidak. Apakah Anda mempengaruhi saksi AF? Jawabannya tidak. Oh ya, tidak. Itu namanya konfirmasi. Nah, ada teman yang beranggapan jangan-jangan nih yang dari Mabes Polri datang ke daerah bukan untuk investigasi, bukan untuk melakukan audit investigasi internal misalnya, tetapi melakukan konfirmasi saja. Pantas kemudian temuannya lempeng saja begitu. Seolah tidak ada persoalan apapun pada kasus Cirebon ini. Dan itu juga yang tampak ketika betapapun Kapolri lewat Wakapolri sudah mengatakan kerja tahun 2016 itu sangat lemah pada aspek kerja saintifiknya. Tapi hingga hari ini saya belum melihat, ada langkah nyata untuk menindaklanjuti otokritik Kapolri itu sendiri. Saya yang notabene warga sipil biasa menyimak pernyataan Kapolri itu laksana sebuah perintah. Tapi ternyata bawahannya Kapolri pun sampai hari ini saya belum melihat itu adanya pergerakan yang nyata dari mereka untuk mereview kerja saintifik di tahun 2016 itu. Apakah kita ingin mengatakan bahwa ini pembangkangan terhadap Kapolri? Ataukah kita ingin mengemas sendiri sebuah narasi di mana Kapolri kehilangan power untuk menggerakkan anak buahnya? Jangan-jangan karena seiring dengan mendekatnya masa pergantian kepemimpinan, Kapolri pun seolah-olah tidak didengar lagi oleh para bawahannya. Kesan itu muncul. Kenapa? Karena sekali lagi, di media tidak ada itu pemberitaan bahwa pasca Kapolri mengeluarkan otokritik sekaligus testimoni, ada pergerakan nyata di publik, maksud saya ada pergerakan nyata oleh otoritas penegakan hukum untuk menindaklanjuti testimoni tersebut. Baik, Bang Reza, sebenarnya bagaimana seharusnya polisi ini bisa menguak kasus ini? Tadi saya katakan, eksaminasi ke titik hulu. Di kemudian hari, pendapat saya ini terbenarkan secara tidak langsung. 100% terbenarkan oleh otokritik Kapolri. Jangan cari-cari DPO, tapi review kerja saintifik. Ya silakan tunjukkan saja, ada tidak kerja saintifik itu. Pasca sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, saya belum menyimak tuh ada pemberitaan bahwa Polda Jabar atau Mabes Polri melakukan pergerakan untuk mereview kerja saintifik itu. Saya belum melihat itu. Silakan cek media, kalau ada tunjukkan ke saya. Supaya saya bisa mengubah perspektif saya terkait dengan keseriusan Polri untuk mengungkap kasus Cirebon 2016 secara terang benderang. Baik. Terang benderang yang saya maksud adalah tuntas, menyeluruh, objektif, transparan. Objektif punya dua pengertian. Satu, bagaimana pengungkapan kasus, bagaimana penegakan hukum dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Penghormatan terhadap asasi manusia, pengakuan terhadap praduga tak bersalah, menghindari cara-cara intimidatif dalam melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka misalnya. Dan juga objektif dalam pengertian yang kedua, yaitu pengungkapan kasus dilakukan sedisiplin mungkin dengan kaidah-kaidah saintifik. Bang Reza, bagaimana peluang 7 terpidana lain dan Saka Tatal yang mengajukan PK ini menurut Anda? Tadi sudah saya tinjau. Pasca putusan pra-peradilan, perkiraan saya para terpidana akan berbondong-bondong mengajukan peninjauan kembali. Prediksi saya, hitung-hitungan di atas kertas, nasib mereka akan berubah. Tetapi ada syaratnya. Seberapa jauh mereka akan bisa meyakinkan hakim dengan alat bukti baru atau novum yang mereka miliki. Nah, terkait dengan alat bukti baru atau novum ini, untuk kesekian kalinya di Kompas saya ingin tandaskan satu hal yang mudah-mudahan bisa disimak secara baik oleh para citizen dan netizen. Untuk kemudian bersama-sama kita, dengan cara yang konstruktif, menyemangati Mabes Polri untuk mencari bukti yang satu ini, yang akan saya sebutkan ini. Yaitu bukti komunikasi via gawai para pihak pada malam jahanam tahun 2016 tersebut. Kenapa bukti komunikasi elektronik ini sangat penting? Nalar saya mengatakan, narasi kasus Cirebon 2016 ini kan adalah pembunuhan berencana yang dilakukan secara berkelompok. Karena ini merupakan pembunuhan berencana yang dilakukan secara berkelompok, maka pasti para pelaku melakukan komunikasi satu sama lain. Via apa? Kentongan? Ya tidaklah. Telepati? Pasti tidak. Pasti mereka malam itu melakukan komunikasi intens terkait dengan bagaimana merealisasikan rencana untuk membunuh orang itu. Komunikasi via gawai. Karena itu bukanlah gawai para
tersangka yang sekarang sudah menjadi terpidana. Ada atau tidak sesungguhnya? Sekali lagi, ada atau tidak sesungguhnya? Komunikasi bahwa Peggy Setiawan dan 8 orang terpidana lainnya itu berencana mencabut nyawa orang. Ada atau tidak bukti komunikasi itu? Demikian pula terhadap kedua korban. Ada tidak komunikasi via gawai yang mereka lakukan dengan keluarga, dengan teman, dengan siapapun itu yang mengindikasikan bahwa mereka malam itu berada dalam situasi marah bahaya? Ada ancaman yang bisa menghilangkan nyawa mereka. Ada ketakutan yang amat sangat dahsyat. Ada kengerian, ada keinginan untuk menyelamatkan diri, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada tidak itu tercermin dalam komunikasi kedua korban? Nah, kalau bukti komunikasi para pihak ini diungkap, perkiraan saya, nasib para terpidana akan berbalik 180 derajat. Dari yang semula berstatus sebagai terpidana seumur hidup, tidak tertutup kemungkinan akan berubah menjadi status manusia bebas merdeka kembali, seperti kita. Dan itu artinya, simpulan kita tentang kasus Cirebon 2016 pun akan banting setir, berbalik arah sedemikian tajam. Nah, ini sekali lagi, bukti komunikasi elektronik merupakan novum, merupakan alat bukti baru yang amat sangat krusial, yang akan mengubah status para terpidana, dan boleh jadi akan memunculkan implikasi terhadap nasib para penyidik tahun 2016. Apakah hadirnya Peggy Cianjur ini bisa berpotensi memberikan clue baru juga nantinya, Bang Reza? Saya tidak tahu di mana relevansi Peggy Cianjur itu. Bahkan sesungguhnya, tadi sempat saya katakan, nama-nama para DPO termasuk Peggy, terserah Peggy yang mana itu, ada atau tidak sesungguhnya, perkiraan saya nama-nama para DPO itu munculnya dari keterangan para saksi dan para tersangka. Para tersangka yang notabene diperiksa dengan cara-cara kekerasan. Datang keterangan dari para saksi yang saya tidak tahu apa sesungguhnya kepentingannya. Karena itu, munculnya 3 nama para DPO, termasuk Peggy, sekali lagi Peggy yang manapun itu, ada atau tidak sesungguhnya Peggy itu, adalah merupakan potret tentang keterangan dari para saksi, keterangan dari para tersangka yang validitasnya sangat-sangat rendah. Inilah alasan mengapa saya berulang kali tandaskan Polri harus bergeser dari pengungkapan kasus yang terlalu mengandalkan pada mencari keterangan, digeser ke pencarian bukti saintifik. Itu pandangan saya secara umum dan juga relevan pada kasus Cirebon ini. Baik, Bang Reza. Untuk pertanyaan yang terakhir, seberapa optimis Bang Reza kasus Vina ini akan terpecahkan? Pada dasarnya saya optimis, karena perkiraan saya nih, endusan saya, bukti komunikasi elektronik yang tadi saya sebut itu ada itu di satu tempat. Rinci sekali. Siapa berkomunikasi dengan siapa, tentang apa, pada jam berapa, pada menit keberapa, pada detik keberapa, itu rinci sekali daftarnya. Jadi perkiraan saya, bukti forensik satu ini sudah ada. Tapi entah kenapa terkesan masih ada pihak yang mencoba untuk menyembunyikan bukti ini. Nah, pihak yang terkesan menyembunyikan bukti yang satu ini, ya siapa lagi kalau bukan pihak yang memang ingin menyelamatkan mukanya. Pihak yang tidak ingin secara fair mengatakan bahwa nasib para terpidana itu adalah nasib yang apes, yang salah, yang harus dikoreksi. Tapi silakan diinvestigasi oleh pihak kepolisian untuk mencari di mana gerangan bukti komunikasi elektronik itu yang sepertinya sengaja diselipkan dalam salah satu laci di ruang kerja Nun jauh di sana itu. Perkiraan saya ada. Perkiraan saya ada. Tinggal dicari di mana keberadaan. Kalau memang ada pihak yang menyembunyikan bukti komunikasi elektronik itu, maka pihak tersebut harus dimintai pertanggungjawabannya terkait dengan kemungkinan yang bersangkutan telah melakukan obstruction of justice. Pidana sanksi. Plus, kalau pihak tersebut merupakan bagian dari sebuah institusi,
maka pihak tersebut juga harus mendapatkan sanksi etik dari lembaga tempatnya bekerja. Baik, tapi bagaimana Bang Reza? Jika pihak-pihak tadi ternyata memang bekerja sama begitu, jadi dari mana kita bisa melihat bahwa memang bukti ini disembunyikan oleh satu pihak ini gitu, Bang? Benar kan berarti? Kalau kalau terindikasi bahwa pihak-pihak tersebut bekerja sama seolah melakukan obstruction of justice secara berjamaah, maka benar, kita tidak bisa menyikapi ini sebagai masalah individu per individu. Tidak tepat lagi kita menggunakan istilah oknum, tidak. Karena ternyata kekacauan ini merupakan akibat dari sebuah kekacauan yang sifatnya sistemik. Sistemik. Mulai dari kerja lapangan yang tidak betul. Intinya beginilah. Kerja sistemik yang kacau balau ini yang sejak awal juga saya katakan sebagai tanda-tanda bahwa penegakan hukum atas kasus Cirebon ini tidak prosedural, tidak proporsional, tidak profesional. Itu dia. Bahkan mungkin juga tambahin, tidak legal, jangan-jangan. Gitu. Satu hal. Dari perjumpaan saya dengan Peggy Setiawan, ada sejumlah nama personil Polri, Polri, terutama nama personel Polri Jabar yang justru saya angkat topi. Termasuk misalnya, kalau saya tidak salah, Kompol Agus. Nama lengkapnya saya lupa. Kompol Agus inilah yang oleh Peggy Setiawan disebut sebagai Wadir Takti di Polda Jabar. Sepertinya jabatannya bukan Wadir, tapi bisa dicarilah. Ini saya ucapkan secara eksplisit untuk menunjukkan bahwa personil penegakan hukum yang kerjanya ngawur, bahkan yang menjahati masyarakat, harus dihukum. Tapi personil penegakan hukum yang punya jiwa humanis, yang memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya, yang mengayomi, yang melindungi, yang menjalankan kerja penegakan hukumnya secara profesional, personil polisi semacam ini, termasuk semisal Kompol Agus, perlu diberikan apresiasi, dianggap sebagai contoh personil Polri yang teladan, yang sejati. Ini yang sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam saya ingin berikan rasa hormat kepada personil-personil Polri seperti Kompol Agus di Polda Jawa Barat. Semoga beliau menyimak pernyataan saya ini, dan semoga Pak Kapolri juga menyimak untuk tahu persis bahwa betapapun tidak mendapatkan Google Award, tapi ada orang nun jauh di dalam ruang tahanan sana yang berseragam Tribrata dengan tindak tanduk yang sangat membanggakan hati saya. Baik, terima kasih Bang Reza atas waktunya. Terima kasih ahli forensik Reza Indragiri sudah meluangkan waktu bersama kami. Bang Reza, selamat beraktivitas kembali. Baik, sahabat Kompas TV, tadi kita sudah menyimak bersama bagaimana analisis ahli forensik Reza Indragiri mengenai aib hingga Ibtu Rudiana pasca kebebasan Peggy Setiawan. Kita doakan bersama agar kasus pembunuhan Vina dan Eki dapat terkuak kebenarannya dengan baik. Sahabat Kompas TV, jangan lupa untuk share, like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Kompas TV untuk informasi terupdate lainnya. Akhir kata saya Jocelyn Valencia pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat, dan begitu mudah diakses. Tak menyangka kalau telah menyebarkan video hoax melalui WhatsApp ini. Polisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Dan bersama lima narasumber pilihan membicarakan gelar wicara yang tajam. Ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta, menyuruh melakukan tindakan seperti itu dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Independent, terpercaya.